Anjing. Jauh monyet. Pak. Anjing, iya. Bagus, oi. Pak jeng badak, oi. Pak. J12 iya. Bang. Bang Gil. Oi. Oh, bener oi. Anjir. Badak-badak teuing gelo. Anjing, capek aing. Di mana mana lempang? Motor mogok. Iya, Bang Imah teh. Sok aja lah. Anjir. Ayo, Bang. Lembur aman sia teh beja-beja Imah badag ieu gelo. Biasa. Lain iya. Mainan. Ajik, iya nu rek dijual teh. Rek sewa dijual sabaraha? Ah, tinggalian mah heula kumoling. Oh, bener. Heeh. Buka mari cerita teh kuing nih. Konten kang ari. Ari. Ari ruangan naon? Ieu garasi. Garasi mobil. Jadi, mana yang mau nyas bebaturan karabat? Butuh imah. Yang kayak kumane share. Ini kan jual imah. Jual imah. Ieu garasi mobil. Cukup jeung dua. Sebenarnya bisa diharap game bomba mobil hiji dua tiga empat. Tapi sombong amat. Itu lega hari ke itu naon itu ruangan naon itu ke itu. Lega. Yang dia hiji lima. Make lift. Make lift. Make lift. Anjir kan dia empat lantai. Empat lantai, Bro. Lantai basement. Lantai dua, lantai dua, empat. Jadi kan lamun kalbur capek lamun tempat. Asyik. Jadi geus naik lift. Bala gak sia euy. Dapur. Ya dapur mawon ya. Dapur jadi para masak. Jadi lamun biasana para asisten rumah tangga masaknya di situ. Oh, di basement. Oh, iya di basement. Oke. Saya kamar mandi jadi. Ngeri kan. Aina cuang sebelah ditu nya. Berang yang apa sebelah ditu? Itu juga. Nah. Ye, ka mana ieu? Ieu ka lantai hiji. Ka lantai hiji. Tuh, ieu garasi deui. Garasi. Hale. Pola. Polan tong ki anjir. Ye, ninja. Ye. Tapi tadi kan hilang. Ye si boy. Si boy. Oh, dia langsung ke lantai. Bro, masuk bro. Dia masih di lantai hiji, jadi lamun narima tamu, mungkalan teh luhur, jadi bisa di. Bisa stay di dia. Stay aja dia, jadi narima tamu. Wow, iya ruangan naon mang? Iya ruang, iya mana kamar? Iya kamar, ya misalnya jadi lamun misalkan ada tamu, rek non, buat ayah tamu gitu nya mau nginep di sini tak bisa di lantai iya teh karek lantai hiji ini baru lantai satu. Coba cek lantai dua bro lantai ini naik ya ah halo wow iya lantai dua bisa di iya harga mah bisa di ya dibicarakan oke mari kan kemari mimpi ngalamun teh kan ngalamun menang duit 10 miliar. Mata hati-hati. Hati-hati. Mun aing boga duit 10 miliar, tek salena kasur di amparan ku duit hungkul. Hati-hati. Ngalamun maneh ngalamun boga duit sak itu ya mungkin rada meujeul. Pokona ieu kameramen madep pisan madep paker. Nah. Wah, ieu ruangan naon, Mang? Koleksi mainan budak. Oh, ieu kamar oge. Kamar. Ini kamar saya kamar mandinya. Kamar ge. Saya kamar mandinya. Oke. Okay. Lamun ieu lamun imahnya. Heeh. Lamun imah kumaha kamar mandi? Lamun kamar mandinya alus. Heeh. Berarti boga imah ge berseka. Berseka. Oke. Okay. Bro. Asu pisan, Jo. Biasa make kloset hidup tah. Bisa
Oh, setiap kamar ayah kamar mandinya. Oke. Oh iya, kamar jamar. Yang nanti nyantai lah dia. Iya, yang tempat yang nyantai ya teh. Oh, benar. Si setting pakai TV. Yang meditasi oke ngeunah mang nya. Yang dikir. Iya karek lantai 2, Bro. Iya lantai 2, Bro. Pengalaman kita. Jadi men jemur baju, atau naon? Tempat jemur baju, geng. Iya paragi naon ieu? Paragi nyeuseuh nah. Oh. Iya tempat cuci nah, Bro. Bising mana bosan? Sare di kamar bisa sare di dieu. Eta kadang ucing ya, ada. Ayo tuturkeun we di rumah Eda. Kan itu teh kan ka lantai 2 nya. Heeh. Tapi lewatnya cuma lewat naik lift. Wow, bagus pernah naik lift? Enggak, say. Aduh. Ini enggak ada lift. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Pantau apa tuh? Oke dah, rame. Wih. Bisa jalan ini ya. Wah, capek ah. Capek. Oh, berarti itu disekat jadi dua ruangan. Jadi sekat tapi kan bisa ditukar. Betul. Enak kalau ada dua. Iya. Jadi mana tak kudu capek uncak incik naik talun dulu. Tapi aing jadi rasa mah. Aing pokoknya amun cair duit 10 miliar. Aing mau ngalamun deui mau ngomong bahasa basi. Kembalinya. Aing yang nanti. Fasilitas halusnya. Fasilitas halusnya. Tapi langsung ke ruangan. Iya langsung ke ruangan. Wih. Budak kesenian mah ngeuna langsung kana art. Set. Nah. Ini ke ruangan. Itu seberapa? Iya kan tembus kanu tadi berarti. Ke gorowokannya dia. Heeh. Iya, ini kan warna teh kadieu. Sebenarnya tadi gua gorowokan. Bro, tinggali bro kamu. Ya kadieu tuh kalau pantau pintu utama lah. Jadi pintu utama sebenarnya lamun tamu naik ke kadieu. Mantap. Itu masuk ke perbatasan Bandung Kabupaten Bandung Barat. Jeung sama kalau Kota Bandung, kota tapi Bandung. Masih masuk wilayah Kota Bandung. Iya teh. Masih wilayah Kota Bandung, cuman daerahnya daerah atas, daerah atas jadi masih sejuk udaranya. Jadi kalau mau lihat nggak ada terlalu banyak Di sini. Nggak seadem. Wow, the gang. Iya ruangan. Oh, tangga nu kahandap ieu teh berarti. Ini ruangan tempat santai oge. Oke. Ini kamar utama. Iya kamar naon, Mang? Kamar. Oh, kamar di lantai 2. Saya kamar mandi ya. Berarti ya teh tadi ruangan anu dikunci tah ieu bisa santuy di dia, Bro. Ya teh ngeunah pisan mang ya bisa santuy di dia. Ya nah, teh anu tadi kan itu 11 tahun jadi kan itu. Keren lah men. Nah, ya sama Niki. Ini kamar lantai 1 ya, lantai 2. Lantai 2. Candi Yosian ya maning? Oh, kasurnya. Oh, kasurnya dijual. Kasurnya karena tara dipakai karena sama penghuninya enggak pernah dipakai ruangannya. Oh. Jadi daripada bulukan ini dicabut. Lah ini bikin ke laut. Bisa kan jadi bikin ke laut. Ayo cuang ke lantai. Lantai seberapa ya? Itu cuman cuang naik tangga ya. Jadi nanggur masih berani. Pokoknya jauh. Ya impian pisan. Si teh hal nage di hati lantai hiji nyampe ke lantai tilu ieu marmer bos. Tangga bos. Wow. Iya, yeah, party night gak nama Mang? Ya, jadi pas multi tama udah masuk ke dapur. Gimana mau merasa mau kebetulan nggak liwat? Jadi kalah. Iya, nawan iya. Lorong iya mah.
Anu tadi kapal moyan. Mana iya? Jemuran baju. Coba cek. Anu jemuran baju tadi. Coba cek. Oh iya, benar. Set. Ya, dia tembus dari. Jadi dari tadi kan di sebelah situ masuk ke kita, langsung masuk ke. Saat can nyantai urang cek-cek heula mang. Urang penasaran. Cek imah ieu mang. Pan aing teh bermimpi. Ya abis imah moling rek kawin. Iya tuh. Terus meuli imah. Nah, rek atuh da acan. Bisa meuli imah di dieu. Tah gitu. Si maneh butuh imah langsung we atau babaturan butuh imah langsung we DM ke Instagram urang. Instagram urang di Giwang Himawan. Ada Instagramnya seru lah, Giwang Himawan kan? Bisa jadi Giwang Petong. Oke. Nice bang. Nice. Nah, di kamar. Kamar. Kamarnya kosong. Cuman, mesti gulungan. Gunung Bogana. Jadi itu memang siap-siap rek pindah. Rek siap-siap rek pindah. Gesa, aduh, gesantuy men. Jadi, orang teh jeung orang jeung pamajikan bisa enjoy di WCG nya. Masalahnya, awalnya kan sih bau kita. Masuk ke ledek, aja. Di kamar. Di kamar. Bisa jadi kamar utama. Bisa. Jadi ges bisa jonjonnya, ges ala ala hotel bro. Iya piu. View ke Ditu keluar. Iya, view. Tuh pemandangan ka Ditu bisa jalan. Jadi di dinya teh sakolah ling. Di mana? Eta seberang. Jadi itu teh sekolah internasional. Mun teu salah. Iya. Jadi sekolah internasional mun teu salah mah itu. Berarti deket ke sekolah ge nya. Sekolah deket ini jadi mun maneh ka Dago. Kampus. Mun ka kampus di dia kan ka Unpad tinggal ka handap. Tinggal ke bawah. Kan tadi mogok motor. Heeh. Handap. Motor mah naon di handap? Moal lah. Urang yang aman. Mode imah. Di dia mah paling aman. Paling aman. Apa paling aman? Oke. Iya. Jadi kan tadi liftnya ieu. Keluar ke dieu. Nah, ayo ruangan ieu. Nah. Ieu kamar utama. Kamar utama. Kamar utama. Kurang leuwih luas kamarna itu 5 meter ka aya ka 7 meter. 5 meter ke 7. 5 ke 7 mun teh. Iya teh kamar utama. Kamar utama. Jadi dia tempat baju. Baju. Jadi ini ruang kamar mandi. Oh, iya kamar mandi. Jadi bisa rek ngeum di dieu. Bebas mana rek ku cebrekan. Kamar mandi utama ya teh, Bro. Nya bisa. Bisa ngojai di dieu atuh nya. Bisa ngojai. Di majikan teh nya. Iya. Ini bisa ngojai di majikan John. Lanjut. Iya, kamar ruang utama. Nah, oke. Kamar ruang utama. Oke, kita lihat ke lantai berikutnya. Lantai berikutnya. Lantai berikutnya di ruangan atas. Iya, lantai 3. Lantai ke lantai 4. Oke. Naik lift. Tapi karena di lantai 3 ke lantai 4, tangannya kudu lewat tuh kan. Berarti kamar utama aya di lantai 3 nya. Lantai 3. Terasa sebenarnya di lantai tadi kan aya. Ini ke lantai 4. Karena lamun ke lantai 4, lamun naik tangga, ke tukang jalan tadi ke tempat jemuran. Nah, iya lantai 4 ling. Lantai 4 mah. Lantai 4 mah sebenarnya tempat pertemuan. Iya tempat pertemuan. Tempat pertemuan. Jadi tempat pertemuan bisa pakai runian. Jadi rutinitas di dieu mah sama yang punyanya. Ini suka dipakai pengajian rutin. Iya, suka dipakai pengajian. Pengajian, kajian segala macam di sini di ruang. Berarti majelis taklim orang bisa dibawa bisa. Di dia bisa. Kan. Jadi dia tuh tempat ngaji, tempat pertemuan, tempat nang di dia ngariung. Bisa, oke. Okay. Nah. Itu sering ngundang jamaah-jamaah para ibu-ibu pengajian yang ada di sekeliling sini, di area kampung sini. Oh, suka diundang ke sini? Sudah ke sini. Jadi untuk ngaji. Untuk ngaji. Jadi mereka itu yang di sini. Ini kan di sini kampung semua ya. Apa namanya? Ada area pesisir kampung. Meskipun rumahnya konsepnya gede gitu ya, gede. Cuman dia tuh nggak apa ya? Kalau tetap welcome. Tetap welcome buat siapapun untuk berkajian di sini, buat ngaji di Mang, sini. Mang sebenarnya itu imah nu emang, imah nu sahan. Nu batur aing mah ngajualkeun. Jadah.
Cuman tenu emak. Lain mana bising rek muli kan muli emak kan kamari cenah mana boga duit 10 miliar. Cek aing teh kan aing kamari ngomong aing rek ngajual imah di dago. Tah bising mana boga duit sok ieu beli imah gitu maksud aing teh. Kalau aing teh nyebut tadi balaga. Jadi jadi kamari teh urang katitipan rumah yang di dago katanya mau dijual. Ya udah sok seorang teh. Masih dapur oge mah? Dapur. Jadi lamun jamaah lamun atau misalkan bangetulan urek ngalongkrong di dia rek dia dapur. Jadi setiap ruangan ling itu ada dapur, ada kamar. Setiap ruangan setiap lantai, setiap lantai itu ada kamar, ada ruangan. Ini lembus oke keluar, Pak. Nah, ini kantor ling. Jadi kan nah ini kalau misalkan ini kantor. Jadi kantor ruangan tempat bisa ini kan. Jadi tempat nyimpen berkas di sini. Dia mau tahu sejarah tuh. Ya, betul. Sejarah keluarga. Sejarah itu. Bisa pakai basket dia. Makanya kelas. Nah, jadi bisa tempat nge-gym, saya tempat dan orang ini bisa ngenang nge-ekspor musik banget. Sabar acing iya rek kalau keluarkan kan kamarnya maling boga duit seberak 10 miliar ngalamun 10 miliar maling nyanganlah 1 miliar deh tadinya itu dipasang hargana itu kemarin-kemarinnya 2 bulan ke tukang itu 15 miliar 15 miliar berarti lamun aing boga 10 miliar teh kurang kene kurang 5 miliar kurang kene tapi misalkan maling boga 10 miliar iya karena memang harga nangis turun nah diturunkan lah nya oh diturunkan seberat lah kira-kira ini apa? Mati lah nya harga matinya 11M kalau gampang aing tina YouTube bisa ngelobak penghasilan ini seberat 1 miliar kurang lah hanya 1 miliar tinggal nyecek bang tina YouTube? Tina YouTube oke bang RG itu nama enggak? itu tuh apartemen. Apartemen anu di anu tapas tadi ente mogok mogok motor tadi itu nah apartemen. Itu teh apartemen. Heeh. Aing nanya luas tanah sabaraha mah? Luas tanah tuh total keseluruhannya 1085 meter persegi. 1085 meter persegi. Total keseluruhan. Total keseluruhan luas bangunan itu 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. Karena 4 lantai. Karena 4 lantai. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan ieu aing beli imah ieu bisa ngundang 4 RW ka dieu mah. 4 RW. Karena ieu luas bisa tuh. Di lantai 4. Ngeunah bisa pake nya rumah orang lah baru dakstun bisa diundang baru dak skateboard enjoy. Mana bisa nyen konten jeung aing di dieu? Yoi. Jadi sebenarnya mah kieu ling lantai 1, lantai 2, lantai 3 ampop. Lantai 2, lantai 3, lantai 4. Itu bisa sabar keluarga sebenarnya dia teh. Di dia teh. Jadi misalkan maling si emak misalkan di lembur dibawa di lantai 2. Maksudnya lantai 2 dia teh saimaheun di lantai 2 teh. Jadi misalkan maling punya adik sakeluarga bisa disimpan lantai 2. Maling misalkan di lantai 4. Jadi bisa sabar keluarga sebenarnya. Karena memang kegedean imah ieu teh. Karena kenapa rumah ini dijual? Karena yang punyanya itu merasa kegedean rumah itu. Karena kan keluarganya ya cuman beberapa penghuni gitu. Jadi mamahna sama yang punyanya itu merasa kegedean jadi ya dijual. Jadi rek dijual. Lebih memilih rumah yang lebih sederhana. Tadi 11 miliar. Luar seminar deh aing rek netek buku heeh. Mang. Ngejual eta we nu di lembur ngejual mau. Mau itu kan rek ngajak tarung ke negara barat. Sebenarnya udah ada yang nawar kemarin, udah ada yang WA sebagian. Cuman masih belum klik lah di harga. Masih belum ngeklik di harganya, masih nego-nego. Jadi, lamun misalkan moling rek ngeli, aya babaturan kerabat kan moling mah babaturan jeung pejabat tungkul heuh. Nah, jadi tawarkan ke moling nya buru-buru karena konsepnya imahna strategis pisan ling. Jadi kaluhur moling mun apa kan kunclut. Jadi kaluhur saeutik, tempat rumah cilut. Makan kunclut tunggul. Jadi langsung ke Lembang. Kan Lembang tempat wisata unggul. Tempat wisata. Jadi konsepnya kan karena strategis pisan tempatna kaluhur ka
Lembang. Kan kelewat mun nang Lembang lewat Setiabudi mah macet. Nah, alternatif ke Lembang itu jalan lewat jalan sini, Ling. Di Dago tuh ka dieu. Terus mau ke Dago, ke daerah kalau misalkan mau belanja, mun naon kan Dago mah tempat itu nya, tempat nalongrong. Ingat ya, handap. Jadi sangat-sangat strategis tempat itu. Videonya di-share engke saha nu minat. Tenanglah, ada buat Molly. Oh, gitu. Iya dong. Lamun ayam, lamun samiliar aing geuna geuning dibeuli ku aing. Haha. Siap. Tah, jadi cuang cobaan keluarnya. Mano. Tah, ding. Itu masih kene, sebenarnya masih kene aya lahan kosong. Hah? Itu gerbang itu jalan ke mana itu? Gerbang itu keluar ka ditu. Jadi eta teh ka nya tanah batur sih ka ditu nama. Eta teh jalan, Ling. Ini tuh jalan. Ka ditu teh jalan. Jadi sebenarnya ala strateginya teh ngehook mun teu apa mah. Jadi ieu jalan, kadinya teh jalan. Jadi eta kan perumahan oge. Oh, itu perumahan. Perumahan itu teh imah kan eta. Tah, jadi itu jalan pas mentok, buntu, jalan buntu ka dieu tah. Ini tuh ruangan. Jalan keluar. Jadi bisa aya dua panto. Bisa jalan ka ditu, bisa jalan ka dieu. Berarti gitu. Garasi buka dua tuh, Mang. Bisa, bisa aja. Itu maksudnya kalau masuk dari bawah garasi bisa ke situ. Kalau masuk dari situ bisa ke situ. Makanya itu dibikin nyai nama ku kanang hayam. Dia masih kanang balad aing kan lobanya. Ternyata ieu bisa lega, Bos. Dihadap main seberapa mobil mang di luhur. Ya katakanlah di luhur bisa main ngajak 1 2 3 4 5 6 7 4, 8 9 10 mobil asuh. 10 mobil bisa. Nya mobil-mobil laleutiknya minibus asuh. Asup minibus. Nah, terus nya pos satpam aya di handap. Jadi safety lah. Jadi sebenarnya nama ieu tempat paling safety. Kenapa paling safety? Yang pertama kalau dari segi keamanan. Di handap kan aya ruangan satpam. Satpam. Terus di depan itu kebetulan gerbang utama perumahan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu nges, jadi double safety, double keamanan. Jadi kalau misalkan naon-naon ada apa-apa, itu enggak ngagorowok sebenarnya mah. Jadi double keamanan. Jadi ayat dua satpam kali itu mah satpam komplek. Jeung ka kantor polisi bisi panayana nanyakeun orang kementerian pasti hayang-hayang apa safety gitu nya. Ka kantor kepolisian deket ka handap. Ka Dago. Nah, terus teh kalau misalkan moling capek-capek mun rek nyokot duit, di handap bisa aya ATM. Ya ATM pasti ada ATM di tempat security kan ya ATM. Jadi fasilitasnya memang geus lengkap deh. Geus lengkap pisan. Mah ngomong-ngomong kan aing tadi karek datang capek aing teh leumpang sih. Aing hayang ngopi ya cuang ngopi. Oh di handap berarti. Di handap ya. Ngopi mah di handap. Di handap. Jadi mah ese ngopi. Oh benar. Ini langsung ke pantai hiji lewat dieu. Oh ruangan ieu can ka ieu nya. Ting. Nah, ini ruangan. Ini satu tangga ruangan. Ini kamar. Kamar si Bibi. Kamar penjaga dia jarep. Ini kamar. Kamar. Ibu dah. Ibu dah. Itu kamar. Ini kamar oge. Kamar besok nungguan satpam di. Nginepnya di kamar. Nah, kamarnya di sini. Pas di tangga. Oh, kamar penjaga jadi bantu lah ya. Iya. Halo, sama yang ngopi. Nah, mana yang menerima penghargaan? Asup kan? Ya, ya teh apalagi ya mana sabuk. Sabuk tinju. Tapi mana mah sabuk emas ya teh. Ieu mana juara? Juara adan. Make nu kieu. Tah, ya teh apalagi latihan. Moal. Oh, ada alon. Wah, alon. Yes, sama. Di adan atau di latihan, sok ada. Mau lagi. Yuk, pakai latihan. Lantai. Tak gitu, Ling. Ayo nama orang ngopi hula. Tak kameramen sang DOP. Men, ngopi hula tuh, men. Ngopi hula, men. Jadi, gitu. Tak lamun tuh gitu, kia. Lahir tuh gitu, kia. Ya. Lahir tuh gimana, men? Yang dijual harganya 11 juta. Oh, 11 juta. 11 miliar. 11 juta teh lamun 1 juta itu 100 juta. Jadi lamun molling, AdSense molling, YouTube molling sabulan 500 juta. Ukur 2 bulan berarti. Ukur 2 bulan.
2 bulan berarti ulang 2 bulan kudu puasa. Matak nyin kontennya kudu rada rutin. Siap, siap. Udah ya. Jadi tinu YouTube Cesla. Pira ku eleku Atta Halilintar, Atta Halilintar. Bisa nyin mah ya kieu YouTuban. Masa mau link teh? Urang ka Bita, Pep euy. Jang kolot. Ibu, Adi, terus mantan. Mantan. Mantan si Poling rek diampihan di dia. Ulahnya. Jadi gitu Pep dong guys mah. Jadi gitu Ling, jadi lamun misalkan Moling punya kerabat, rekan, sahabat, babaturan, kabin butuh jeung tempat huni, tempat tinggal iya di dia cocok pisan. Cocok pisan akses jalan, strategisnya ke tempat sekolah, strategis, keamanan terus teh lingkungan nu paling utama rumah itu cai. Rumah itu cahipan ini di gunung, karena ini kan daerah-daerah luhur. Nah ini kan di Lembang, Lembang lebih luhur kan ya. Nah cah itu lebih masih kena bersih. Jadi karena air pegunungan. Kalau misalkan kita bikin sumur ya, kalau kita bikin sumur itu sumur apa bor, ini masih bagus air itu, masih jernih lah. Karena kan di luhur. Langsung. Sumber mata air. Sumber mata air. Sumber mata air sudah. Nah gitu. Jadi cocok lah, mereka dago tinggal beras. Malah misalnya mereka mana-mana, dago turun ke hanap, gasibu naik ke lur, katol. Katol berarti deket? Deket. Katol itu deket? Katol pasteur. Namun misalkan hayang rada ningali udarana reka Jakarta misalkan. Udarana hayang sejuk, lewat Lembang. Lewat Lembang terus ke Kolonel Mas Duri masuk ke KBB. KBB langsung ke Tol Padalarang. Strategi bisa. Akses ke mana-mana deket, ke sekolah, ke mana-mana lah gitunya. Sekolah deket, reka mana, reka misalkan ke kampus ge deket. Ke kampus gitunya. Unpad aya, terus de Unpad di hanap. Kan di dago loba-loba kampus. UPI ITB. UPI ITB kan di hanap. Lebih deket terjangkau. Nah, UPI ka luhur. Ya, ini mah strategis lah. Jadi teu ka kampung teuing, teu ka Lembang teuing karena ieu perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat sama Kota Bandung. Iya teh tahun ngaran lemburna ataupun kampungna. Iya teh masuk ke sebenarnya ke dago kene. Masukna ke dago kene. Nah iya teh lokasina aya di komplek Citra Green Dago. Komplek Citra Green Dago. Ya perumahan ya, perumahan. Ya real estate lah. Kebilangnya kita gitu. Boleh lah ini kita nyanyiin podcastnya ya, bisa. Asik. Boleh mana bising rek nyen podcast kan bising bosen mana di kebon wae gitu nya di kebon. Cuman eta alus. Nya di dia ge bisa sebenarnya maling di tukangnya. Lamun misalkan aya ngali suasana lembur gitu suasana di perkampungan kan bisa ke belakang. Ada pohon-pohonan gitu. Aya loba tatangkalan. Loba tatangkalan, loba naon bisa dibikin suasana di lembur. Tapi misalkan lamun hayang suasana nah lebih ke American style kita menggunakan tiap ruangan. Tak gitu Ling, jadi bantuan lah. Oke okay, siapa? Ya. Pokoknya orang insya Allah menggunakan relasi ataupun yang kayak di media orang Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Mudah-mudahan ya iman memang recommended mah murah pisan yang sebelah. Iya sebenarnya mah murah. Jadi lamun mana di ningali ka sekitar perumahan ieu. Ieu moal aya nu harga sakitu. Ieu anjing Imah Sultan ieu. Moal terbaik ieu. Sultan Ciputra lah salah sejina ieu. Aing calon sultan. Calon sultan amin. Nah ieu memang harga sakitu mah memang rada terjangkau. Lamun ningali sekeliling rumah ieu itu geus puluhan. Jakarta wae. Jakarta moal aya. Ieu lamun dibanding-banding jeung Imah si Andre Susulay nya. Ieu sarua hampir sarua legana. Sampai sarua legana. Urang nampok tak cuk lamun ka Imah Sule sabaraha coba? Harga Imah Sule itu hampir ngabisi miliar. Ya lamun dijual-jual berarti karena jaran. Ya sah hampir sarua. Iya kan? Gede ieu kan. Ini 4 lantai. Nah, dibanding yang Imah itu. Ya masih kene harga terjangkau. Tapi kieu mang aing teh hampura lain teh sono dicicing dieu da. Anjing. Oke aing kege bakal jadi sultan. Siap. Motor aing kan mogok di handap. Kita ku aing numpang. Piceun. Motor eta rek dipiceun urang rang anjing naon metik. Urang injek motor mah biru balik. Eta Harley moal kawakan jeung ulah di eta mah.
tara dipakai duku dipanasan itu. Baca. Orang nyemu ieu anu biru nu hejo. Nu hejo. Cuman kade ditewak ku polisi. Knalpotna babarabakan. Bae lah. Urang kuncina. Kuncina? Ya. Siap. Urang kitu we sebetulna mah. Oke, siap. Mun pisannya. Oke, siap, Bos. Kalau di cap bisa. Oke. Okay. Mudah-mudahan. Tapi nah ieu recommended pisan 11 miliar mah jadi. Recommended. Ha ha ha.